السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع أهل السنة به وجماعته اليوم هذا إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله ورسوله أعلم بحقيقة الأمر. إلهي أنت مقصودي ولقد أمرت بأعدني محبتك ومعرفتك إلى أرض النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Apa sih hubungannya antara wilayah dan asil?
orang kedua dari moal disebut kuyah muntasir, moal disebut pula muntasir. Jadi disebut pula sekeperanau dalam mengasih. Mari sebut terang. Jadi dengan bedakan kuyah jeng pula bentuk nak rasa. Hari ilmu nuhome tentang rasa ilmu tasawuf paham tidak tasawuf disebut alimah. Sedangkan boro-boro ngajakan jelma ka Allah, ngajakan pemajikan sare oke temake rasa mahamah pengalai beriklan karena rasa gak pernah bohong, ini sedap. Karena rasa ada segalanya. Kecap pang, cicing, malika kelama. Ya, ya malika yang dilihat yang dipelihara sejak kecil. Yang penting rasanya bukan. Guru ayah rasa. Sedangkan tugas jelema di alam dunia teh sadarina ti ibadah pribadi, sadarina ti pribadi ngalakukeun perjalanan ka Allah oge wajib ngajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ala ayat. Bahwa tiap jelema teh wajib ngajak ka Gusti Allah. Maka dia ngajak kudu aya rasa. Moal bener ngajak pun teu make naon? Rasa. Ilmu nu ngoprek rasa, ilmu tasawuf. Maka lamun dakwah tanpa thariqah bagai gula tanpa manis. Anu tungtungna lilakan gula, lobakan gula, teu deui naon? Kenapa dakwah di Indonesia mubalik berceramah di mana-mana mukanya usung-usung mana-mana jadi gitu kayak apa ajangan guludu kan usung yang karena pikir ada yang jangan itu abdi mah sawarna sama irigasi jadi pada hujan ke hujan panen itu usung-usungan itu usung-usungan. Bulan mulut kabeh ceramah tentang bunda. Upami sakadar ngadugikeun pabrik gerakan. Upami ngajakan dakwah kasebutkeun. Sanajan teu dina panggung anu ngajakan mah dakwah. Sanajan dina panggung gede-gede tapi eueuh bahasa ngajak kabeh. Entong disebut dakwah. Maka lamun dina dakwah mah teu kudu jadi ajakan heula henteu. Dina ngajak atuh. Dina dakwah mah teu kudu masakeun heula henteu. Dina dakwah mah teu kudu jadi pejabat henteu. Ngan suksesna dakwah ku ngaji, ku jadi ajakan, ku jadi pejabat kitu. Gara-gara kaya hatian pas kaya rasa. Mana mungkin pernah jadi hatian kan? Tanpa mama can pernah jadi hatian. Sarebu kali etan mama gunta ganti pasangan kecua ya gimana itu. Suka tinggalin doma kena yuk-yuk lengkap anak-anak tercerik jadi hatian. Kita aja doma gantung diri. Dan terdengar dan wujudnya berarti itu rasa ngaran-ngaran di rumah ada ngaran di nahate ayah rasa jadi lamun di rumah mereka aja kudu pakai rasa dan di rumah dan kudu ngerti nu penting lebih karena rasa cara ada aja pemajikan kadang-kadang pada kehati tukar toker jadinya jadi mandi di lain
bocah kecoh, bocah kecoh di dapur sinakalkan pada jendri mari diwai kita kasih uang gelar-gelar sedaya. Jadi dina dakwah butuh rasa, dina dakwah butuh toriko iji lalu dakwah dimana-mana orang ajakan batur numere hayang nama da Allah lain jelma itu lalu orang ajakan jelma hei jelma tidak itu itu selingkuh urat usaha itu kan itu tau sepuluh pemikiran lamun kurang ajak ke jelma itu hayang nama itu kurang koru entah sih kan jadi kiraan maksudnya kasih yang sama kamu harus jelma itu saya. Saya mah sekali aja pun saya mau beres saya mah saya kayak tuh saya ada usaha digerakin hatena ku Allah jadi lamun kurang ngajak hati matur hayang gerakin kudu bebejakan saha kanu boga hatena didinya areng masak jeung babaturan rek ngalah hayam hayam jadi carekan bebeja kalau oga di dia fungsi natoriko urang bebeja bagus wah padahal bisa wah bebeja bebeja elang sumsumun sadaya jelema ini paling takut ngaduan kagus dikutin kagus dikutin mensin terangkun aku sukin tata kawal ya contohnya baru yang yang pertama ke jalan ke kampungnya awan pisan angkat ke kantor bupati membawa proposal yang di jalan ini itu suaranya bisa pakai ke bupati kan? Bisa bisa kami pagi berarti bisa dan Pak Bali hese hese nama ke hese deh aku sorang kumaha lamun ayun ayun kapa bupati teh ayah kapa keagamaan de facto pausen pranekat ke bupati pausen ayang pangan dengan bupati ayang dia jalan teh pausen teh lima lain, lima tak kawan kan begitu apa ini kemahai aturan berarti Pak Usep itu dan yang bupati diantar itu Pak Usep itu kemana apa bupati yang bila telah sesat Bapak Rina kelahir sih diantar itu Pak Usep orang benda langsung Bapak Rina sih ayah di taman ayah kene ini kene ini ku ajar lagi ini terus dipuasa aku tidak kata hari ini kita hari baju batu mahi tapi ku tak puasa pada kumandu ini cara nak aturan mana tiban ya dah hari tuan saya Abdul Qadir ma dah hari aku tu saya paman sama ma dah hari ini yang ini membuat ma terus biasa pulak balik kagus di Allah urang pental ya aku diante rengajak jelema maka insyaallah lakum dakwa bohong ngarene lamun dakwa jelema tasawuf jelema toriko bohong ngarene sampaikan kepada saya satu orang saja pendakwa yang sudah berhasil ayo pendakwa cerdas lobain betul pendakwa terus berhasil. Banyak di antara pendakwa itu berhasil. Wali Songo berhasil gak? Berhasil. Tak tanyakan karena sejarah Wali Songo. Lamun Wali Songo dengan Wotoriko bohong. Sebab nawan futuh akan hadir
Kutu Pitul merdeka berhasil terbuka mencetukan bisnis mencair gitu. Cair lah itu yang terbahasa. Cair bisa terbuka lamun aya pitulung di Gusti Allah. Pitulung di Gusti Allah bisa turun mun aya jelema nu nepi ka Gusti Allah. Dan cai di gunung bisa ngocot teh kulantaran aya jelema nu geus nepi ka gunung ieu parawan. Sanajan di gunung cai loba hayang aya cai ari bawa nu nepi ka ditu moal parawan mah ngocot wae. Karena saya bukan pawang hujan. Yo,
Dongo barengan, urang aduh apa barengan, aduh sasare. Mikir hujan kene di Surakarta, mikir loba nu jurakarana. Allah itu adilnya mau kuis di tempat ni mah langsung ku berutus na, ayam sekarang ni, kikir tinggal lu kerja ayam, ayam teriban aja mah Allah di tempat lu. Padahal mah aja ku kuis di tempat roba, Allah aku jurakan na. Pantai nama tu ni dia kata ku sepuluh orang, paling itu mau pantai roba, antara lu hujan, kebo gelap, ngesebo, berah hujan. Asuk Islam. Fitrilai apa? Ini contoh mana? Tuh di Eropa, tuh di Inggris, di Belanda, di Rusia. Jelema. Di Inggris itu sudah hampir 8 gereja yang tutup karena tidak ada jamaah. Bangun dia. Kalau di Asia itu mah baru bangun baru. Jalan roket itu betulnya jalan. Di Australia itu makan dijual dan dibeli oleh PCI itu. Pimpinan cabang istimewa itu Australia itu membeli gereja. Semua rumah juri kan. Sekarang itu terang. Juri kuat kok yang kalau dah. Tapi mana ngomongnya? Ayo sama berdahan
bere cai kuliah ini bere hapus ongkos. Buat cai ini hebat amat ini masih kita yang cari tapi harus dilukir. Pegel pantes susah kami bereda. Pokoknya aku mau cari jalan supaya aku hari musuh musuh. Tongku cacing wae. Kaki mereka kulitnya disusukan bungkul. Dalam menguri di laut, makan di laut kaki. Alimu sepenu penting laut, benar. Dan lesbina kapel, sarwa nudi lepanan kucaci, nudi lepanan kucaca, di lepanan ku bajet, di lepanan ku lauk, sup kata-kata sarua, diasakan sarua, didahar sarua, jadi beda-beda cara orang bersentang karena agama beda-beda, ulah di sarua ke. Si Yomar sementik karena dalil dalilah, si Yomar sementik karena dahanak dahan, si Yomar sementik karena ngariung-ngariung ke. Neon tak begini. Si Yomar sebetulnya pernah memaranaan dong. Kajian ini. Kurang presiden rasanya. Itu. Walau ini tak biasa kan turunnya bintin lahir. Jadi kapara salikin salikan. Kapara penggerak ikhoman. Awas diajar bergerak di agama temenang nyebut ribu temenang nyebut capek capek teh nyeran ribu teh nikmat mun ditolak atau dicarekan puas sorwa temenang nyebut temenang sebutkan gerbarengha ketika bingung dunia tidak barang di dalam itu semua orang ah entah bunga aku aja naon kancina pada yang ini apa rajin dia naon kancina fasabih fasabih mek baca tasbih ku anjeun itu arti alim makna apa benar? Sebab alim lugo maka kenapa? Kalau sesuai dengan makna lugo alim makna gak alim kamu makna ini kali itu bisa jadi 10 makna tergantung takjimna kita yang makna namun alim makna tasbih ayat tansi koncina pun hanya turun pitulun Allah turun pitulun Allah lamun hayang jelema bunga ibadah kuncina panasih sing loba bersihan hati dan loba lupa pasien teh ketete tina goreng dalam pernah ketete goreng mau tina marasih apa aku udah beri sum tenang itu sumpah goreng hati di restoran juga goreng hati di masjid itu ketika pada si kumaha caranya bihamdi robbika getol syukur wastagfirhu getol tobat jadi diajar munajat diajar zikir diajar bersihan kalbut ini olahraga syukurnya tobat katara pun diberi innahu kana tawwab lain taimu tapi tawwab sabere kumane kasahan mane ka Allah sarupa kumane hirup mane blah itu gusti diresikeun ka
jaman lu kocok. Pokoknya kokoh kaji nolai cuci tangan. Apabila kita kecil pakai tangan, maka tangan kita akan membolopak. Maka kita selesainya harus kocok. Tapi asumsi sangat aja dan ini kita tidak tinggal di lain. Paling tinggal guna mereka ini nanti kumah tidak bilang nggak bener. Sudah nggak ada berhasil untuk membayar itu cukup minta. Dia cuma ada yang kau ini kalau itu tidak. Maka apabila satu tempat ditambah bersih kau diturunkan kau bertahan ke Allah kau kena mengena Tuhan. Maka erat kaitannya antara manakib dengan gerakan dakwah. Itu mudah-mudahan cahaya pada pintil, cahaya munajat begitu ini biasa tembus ke Allah, turun sebagai cahaya anu bisa nentengkeun benang ke warga masyarakat sehingga tarikan sedotan ke masjid dalam kumpulan. Simkuring kagagas bersakir kamari di Bekasi di tempat perguruan musik eta lulut-lulut teh magnet ari dibere satu mobil aring no nyelot tadi opat mobil teh mun dirawuh teh rawuh di rumahna teh mesin paragi teh pas bengkok teh wih awahan sup bro nu harap napa bro lepas. Maksudnya kemarin ia orang melaksana kemat orang kita sebagai jadi setung karena magnet pemula saya tinggal kurang aja gede kayak nanti kajian ada yang perlu pakai karobe paling kita mau pecahkan ini berarti toh yang langsung gede ini lupa tak hampir ya yang lupa kok yang namanya tadi papa panggung diberi misalnya langsung bobohan sana supaya daya kurang ngaku agar maka simpel ini mungkin kesadaran wadir mudah-mudahan hiji si ikhlas dalam sana kekir ketiga ada si ikhlas dan kurang oke jadi ini si ikhlas nomor kedua terus kolburan memitongkan dulu terundang komoro nomor katilu ingin dinawa posturanya pentakan musti supados cibadah jadi barang bentar ibadah pikir wilayah tilu sehingga kesan-kesan cibadah lu awon biasa ikan walaupun kita hanya setitik air tetapi apabila molekul itu mampu melihat menghilangkan toksin akan memurnikan air yang itu baik. Amin. Amin. Nah, ini berarti ingin belajar dengan istirahat itu di mana itu? Di mana? Di Jawa. Di Asu dia. Di biasa atau di aula? Nah, di aula maka di Jawa kan? Yang ini dia dan di kitab sederhana. Mudah-mudahan ya, keberkahan yang sederhana. Syukurimu ini sungguh luar biasa. Luar biasa teh harus dikosongkan jadwal, harus dikosongkan jadwal ini. Ini dia kurang dinagrup pada kesungkinan tamu di Lampung. Kadang-kadang ini dirinya, akhirnya saya sudah posisi di pemijahan peluncur menuju Sukabumi, cinta ibu enak. Kalau terjadi ini, sekarang main-main bisa kegiatan, tapi saya kegiatan dulu jalan, kemudian kalau apa yang berkaki ada uli buat tadi, mohon yang anu mayuri, mohon muafiklah komentari, mohon aku bingung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.